Oke teman-teman, welcome back to my channel Hans Gaming YT. Dan di video kali ini saya bakal review map LAC lagi. Map ini dibuat oleh ini. Dan untuk kalian yang baru nonton atau berkunjung ke channel Hans Gaming YT, saya mohon untuk bantuan subscribe-nya, karena di 1000 subscriber nanti kita bakal ngadain giveaway 12 diamond buat 3 orang pemenang. Oke. Dan langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, pertama di sini saya memberi tutorial cara memasang mapnya ya. Pertama kalian download dulu mapnya, saya sediakan linknya di ada di deskripsi, dan jangan lupa untuk kunjungin channel yang membuat ya. Oke, pertama di sini saya buka YarChiever, kalian bisa buka sejenis file manager lah. Oke, di sini kalian cari itu ya, file yang kalian download tadi ya. Namanya kota kecil, ini ukurannya sekitar 100 kilobyte saja. Dan di sini kita bisa cut atau copy ya. Di sini saya cut ke Android data, terus com malac files editor dan tempel di sini. Ini map saya juga banyak ya, ini bekas review-review yang lainnya. Jadi bagi kalian yang mapnya ingin direview, silahkan komen di bawah dan sertakan link downloadnya. Oke, langsung saja kita ke gamenya ya. Oke teman-teman, dan ini udah di dalam game LAC ya. Langsung saja kita ke LAC editor. Sebelumnya di pengaturan dulu ya. Dan di pengaturan itu yang di game itu mode pengembangannya kalian matikan dulu. Oke, itu aja. Dan di video ini kalian bisa atur grafik ya. Di sini saya kebanyakan saya nolin semua ya, saya nonaktifkan karena saya udah curiga, karena ini mapnya ini ukurannya terbilang besar ya, 100 kilobyte itu besar gitu guys. Untuk ukuran map ini tuh lainnya itu cuma berapa, 2 ki cuma 2 12 11 34, ini sampai 100. Dan langsung saja kita buka. Oke teman-teman, dan ini udah di dalam mapnya ya. Wah, wow, ini kenapa ada di atas gedung sangat super tinggi, dan itu jalan apa itu? Jalan menuju surga guys. Ini tinggi lah nih. Dan di sini kenapa ada tiang? Wow, ternyata tiang bendera Indonesia ya. Mantap, mantap, mantap. Ini saya harus kemana ini saya? Ini kotanya mana ini? Oh, di bawah kali ya? Oke, Pak. Mungkin di bawah ya teman-teman ya. Oke, di sini saya bakal akan telepon mekanik ya, buat spawn mobil. Kita spawn King, mobil terbaru termahal di game LAC. Mantap. Oh, untung aja nggak jatuh ya. Oke, masuk. Kayak ini kita mau kemana ini? Ikutin jalan ini kali ya. Ini siapa tahu nanti jalannya turun ke kotanya, atau memang beneran jalan surga, jalan ke surga gitu. Oke, jangan terlalu, terlalu ngebut ya, nanti takutnya jatuh, karena mobil di LAC itu sangat susah kalau udah cepet, susah dikendalikan. Oke, ternyata bener jalan menuju surga guys ya. Oke, kita bakal kemana nih, misalnya jatuh di sini, balik aja kali ya. Ya guys, balik 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 guys, setelah aku nanti gak ketemu, nanti malah kotanya ada yang di sana kan, kocak nanti. Oke oke oke, hati-hati. Mantap. Langsung kan tuh kan, langsung di kontrol itu susah kalau terlalu cepet. Oke, ini udah, jangan up berat, tetap aja berat. Kita nyalain itu nih, apa itu namanya, lampu tuh. Kenapa lampunya bisa ke atas gitu? Oke, kita langsung jatuh aja kali ya. Jatuh. Oke, kita imbangin sedikit-sedikit, kita imbangin biar nanti jatuhnya nggak terlalu
Langsung copot semua. Bisa beli gak nih? Bisa. Ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Bisa dong, please dong, bisa dong. Gini nih guys, kalau pakai mobil King itu kalau udah gini belinya susah. Oke, terpaksa saya bakal itu ya, respawn saja ya. Atau spawnnya, tempat spawnnya aku pindah ke sini dulu aja ya. Dan udah balik. Tapi ini kenapa mobilnya kok copot semua? Oke, dan di sini ada tentara. Kenapa ini berdiri di sini nih? Ini kenapa ada double coba yang ini? Ya, coba kita lihat ke sana ya. Ini kenapa malam kok malam? Tunggu aku. Waktunya aku atur dulu ke siang ya. Ini mungkin bisa kalian tiru di sini, kalian bisa tulis time set 90. Oke. Udah cukup terang lah ya. Langsung aja kita bisa jalan-jalan lagi. Oh, mantap, di sini ada tempat apa ini? Tempat balapan ya kali ya. Di sini ada bus. Jangan dilewatin nanti langsung nabrak bangunan yang di sana tadi. Kita ikuti busnya ini ya, kemana nih? Oke, langsung naik ke atas ya. Hati-hati. Maaf banget kalau suaranya keletak-letak nih, suara keyboardnya ya, dan posisinya mic-nya ini deket. Oke. Oke, jangan terlalu ngebut. Kita slow. Slow. Jadi sini ada apa di sini? Oke, di sana juga ada orang. Siapa tuh? Apakah itu Mas Tejo? Oke, guys. Oke, teman-teman, ternyata benar itu Mas Tejo ya. Siapa lagi Mas Tejo? Oke, kita bakal langsung coba ini bus-bus. Karena suaranya bus. Mantap. Mantap. Itu karena dihalangin orang tuh. Saya mau ke situ loh, yang ada jumpingan itu. Jumping sih apa ya namanya? Entah itu apa namanya, kok yang bisa terbang. Oke. Pas Tejo naik, Pas Tejo. Mas Tejo diam aja guys. Teman-teman. Saya ngerti mesti guys terus pada pengennya panggil teman-teman. Ya. Wah, ini dijebak sama yang buat map ini guys. Teman-teman. Karena nggak bisa ngerasain betapa enaknya naik gitu ya. Jampingan makanya dipasang itu apa nang kayak tong gitu. Oke, dan ini kayaknya udah ke ekspor ya. Coba kita ke tempat sana, ke parkiran dulu. Kita puter-puter. Nah, ini mobilnya ini antara keren sama menjelek guys. Karena itu kayak gimana ya, pokoknya keren aja gitu. Coba kita ke sana ya, ada apakah di sana. Dan ternyata cuma tembok. Ini niat banget masang temboknya ini. Sumpah nih niat. Oke, dan sini juga ada parkiran lagi. Oke, dan sana ada jalan. Coba kita ke sana dulu. Jalan apakah itu? Kita explore yang pinggir-pinggir dulu. Oke, dan ini kenapa ada jalannya nanjak ke atas gitu guys? Wow, ada hutan. Ini apa coba ini? Ada parabola ini ya. Apa? Ya, kita bakal naik ke jalan tanjakan tadi ya. Kita
coba lihat seperti apa tanjakannya tadi. Oke, belok. Ntar langsung aja kita gas. Mantap. Gas all. Dan ini sangat pelan sekali, Bung. Ini kenapa jalannya putus? Ini kenapa ada lampu? Begini kenapa lampunya tenggeletak gitu? Oke, mobilnya udah ngos-ngosan, guys. Oke, stop. Dan nggak bisa di stop. Dan akhirnya pun ini nanti kalau lepas bannya ini gimana? Dari tadi jatuh terus. Oke. Lepas ini. Oke. Ini gimana coba kameranya? Oke, kita udah ekspor ke sana, coba kita ekspor lagi yang ke sini. Wow, ini jalan apa nih? Ada rumah terbang, guys. Kita lihat. Ini kenapa Pak Sutejo ada di mana ini? Mana ini Pak Sutejo? Halo Pak Sutejo, ini tempat apa Pak Sutejo? Tempat makan itu. Gak bisa masuk nih. Gak bisa, guys. Gak bisa, teman-teman. Guys, terus. Oke, coba kita naik sini. Ada easter egg kali. Ini kenapa tanahnya nembus ke sini nih? Oke, dan ternyata di sini gak ada apa-apa ya, dan cuma ada rumah terbang. Langsung aja. Oke, mantap. Pak Simin the Parkourman, dan sini kenapa hujan? Tunggu, salah. Salah itu tempat duduk. Biar hujan kali ya. Ya, teman-teman, biar hujan aja, teman-teman ya. Tapi kalau hujan nih kayaknya berat gitu. Jadi terangin aja ya. Oke, kita langsung cheat. Cheatnya itu adalah Winter Clear. Oke. Halo, Pak Simin Clear the Winter. Oke. Pak Simin. Dan ini apakah oke, udah malam lagi ya tiba-tiba. Tunggu teman-teman, aku cheat lagi biar siang ya, karena takutnya nggak kelihatan. Time set, kita set ke berapa ya? 60 kali ya, biar agak pagi, biar nggak terlalu cepet itunya apa semalamnya. Oke, dan ini udah terang lagi, dan di sini ada tentara jaga. Oke, ini ada rumah ternyata di sini, guys. Saya sangat penasaran, coba kita masuk dulu. Jalannya kenapa lama banget? Assalamualaikum. Oke, kita bisa masuk. Kita bisa masuk ya. Ini tempat apa ini? Wow. Oh wow, ini luas banget. Di sini ada kaca juga. Gila, ini keren. Oke. Oh, ini kayak rumah gitu ya. Ini ceritanya ini TV, terus ini tempat duduk gitu. Ya teman-teman ya gitu ya. Di sini ada kaca juga. Wah, rumah impian ini. Oke, coba kita naik tangganya ya. Dan di sini juga ada kaca lagi. Di sini ada tentara lagi. Belum kok, Pak. Mau ngevlog, Pak, ini, Pak. Oke, di sini ada apa itu namanya? Kasur. Spring bed. Oke. Wah, kacanya buka, guys. Teman-teman. Dan ini kenapa ada tangga tapi nggak ada? Apa maksudnya? Sepertinya itu adalah easter egg ya. Oke, kita udah explore
belum lagi. Ini di sini nggak ada ya? Oke, ternyata di sini nggak ada. Kita coba ke belakang rumah. Kita lewat sini aja turunnya. Tadi, oh, oke, mantap. Dan ini kenapa? Ini kenapa batanya beda? Terus kenapa ini ambruk? Ya habis kerampokan kali di sini, guys. Eh, teman-teman, itu juga, ininya juga. Ininya kenapa di tengah-tengah sini dah? Kayaknya mapnya ngebug ini. Ya, dan di sini ada pintu lagi. Oke, ini area belakang. Dan ini rumahnya siapa itu? Ada rumput-rumput hijau. Wow, di sini ada jalan ya ternyata. Ya. Ya, tadi udah lewat situ kan? Di sini ada batu bata lagi. Ini kenapa rumahnya juga kebuka gini? Dan kenapa ada kayu-kayu jatuh? Oke, coba kita bakal ke belakang sini. Tadi ya, saat kalau nggak salah dengar suara api gitu. Tuh kan, beneran nggak? Oh, ternyata bener ya ada api. Dan sini kenapa? Tempat apa ini? Mari coba kita lihat ke atas ya. Ini mungkin ekspornya agak lama ya, karena mapnya ya emang luas. Oke, kita bisa naik. Pak Simin. Oh. Bagaimana aja jangan deket-deket. Oke, ini kan kelihatan. Sampai ya usai guys. Ngomong berapa menit? Naiknya kayak begini, ada lampu kotak Minecraft gitu. Oke. Oke, guys, saya ambil minum dulu guys. Saya haus guys. Tunggu sebentar, sebentar. Oke, guys. Kami udah minum ya. Ambil makan kerupuk. Buat kalian yang belum habis keluar, belum cuci tangan dulu ya. Ini demi mencegah penularan virus corona ya. Oh, masih tinggi ya nih ya. Enggak, ini masih tinggi. Itu. Oh, ini belum. Masalah jalan. Bahkan sih. Dan itu mobil Pak Simin ada di situ tuh. Mobilnya gak ada yang curi. Tenang, aman. Mobilnya udah copot semua rangkanya. So, dan ini apakah ini tangga terakhir? Bener, tangga terakhir. Pencetnya nanggung ya. Padahal itu bisa dua-dua itu jaraknya. Oke, kita dari sampai teratas. Dan di atas ternyata tidak ada apa-apa. Wow. Wah. Oh, tapi di sini kelihatan keren. Dan pemandangannya sangat indah. Oke, dari situ kelihatan banget ada tangga lagi. Tapi kita nggak akan naik lagi. Karena di sini itu ya. Ternyata nggak ada apa-apa. Saya kira nanti bakal ada Mbak Surti. Kenapa jatuh? Oke, jangan mati Pak Simin. Langsung sekarat ya. Langsung sekaratul maut. Pak, saya bilang Pak, emangnya keren Pak. Kita masuk mobil. Jangan sampai lupa nggak pakai ini ya. Apa sudah itu? Pak Simin. Ah. Oh, kok sudah kita naik? Mantap. Ini rumahnya siapa coba? Di situ ada bangunan lagi.
ini siapa nanam pohon di tengah jalan ini? Kocak. Coba kita gimana? Iya tahu siapa? Saya tahu Pak Simen, kalau Anda itu adalah the parkour man, tapi nggak usah pintu dipanjat-panjat dong. Usah pintu dipanjat, tuh kan? Pak Simen itu the parkour man, guys. Eh teman-teman, tuh kan? Dia sangat hebat dalam parkour. Dan di sini hujan lagi. Please, 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 don't rain. Oke, kita cheat lagi kita. Weather clear ya. Dan jamnya ini kayaknya udah malam lagi. Kita set ke time set ke 50. Ini kenapa masih ada di atas nih? Oke. The parkour man. Mantap. Wah, jatuh segini aja darahnya berkurangnya sampai setengah loh. Dari tadi jatuh dari sana aja nggak mati. Oh, Asimen ini emang hebat ya. Oke, ini gimana sih nih? Di sini ada pintu, di sini gak ditutup. Kocak. Dan ini siapa nanam pohon di tengah-tengah jalan? Oke, salah pintu. Asimen. Ini mana nih? Oke. Gak bisa masuk ya. Ke tempat tadi ya itu ya. Ke tempat tadi. Ini juga, ini ada tong-tong di tengah jalan. Oke, dan di sini tadi udah kesini belum sih? Ada apa di sini? Sepertinya tidak ada apa-apa. Nah, kita lanjut saja. Ini yang tempat tadi. Dan di sini ada bangunan yang tinggi dan ada jalan, apa ini namanya, kalau jalan yang di atas itu namanya apa guys? Eh teman-teman, saya lupa. Itu ada kontainer. Ini tempat apa ini? Coba kita lihat. Oke, tidak ada apa-apa. Kita masuk mobil lagi. Oh, sumpah ini mobilnya udah jelek, sangat tidak pantas untuk dibawa jalan-jalan ya. Itu kan itu nanam pohon juga di tengah-tengah itu. Oke. Ini kenapa jalan ditutup? Oh, ini jalan tadi yang kita dijebak tadi sama yang buat tim. Oke. Keren. Keren. Wow, ada apa di sini? Kenapa ada banyak kontainer? Wah, ini sih tempat perang nih. Parkour atau perang ya? Karena Pak Simen adalah the parkour man, orang yang parkournya terhebat sedunia, mari kita namakan ini adalah tempat parkour ya. Coba lihat. Tuh kan. Pak Simen sungguh hebat dalam parkour memparkour. Kenapa ada orang tidur? Bangun pak, udah siang pak. Tidur aja. Mas ini temannya dibangunin dong mas. Temannya tidur barengan di sini. Kenapa ada tong terbakar? Terbakar-bakar apa? Coba kita lihat. Oh itu kan kemampuan departemen memang tidak ada duanya. Oh, sungguh hebat sekali ya. Mantap. Ini ternyata beneran tempat parkour ini ya. Oh, gimana? Masih gak percaya? Asim ini adalah the parkour man. Oke.
Oke, tetap parkour, mantap. Kita explore lagi, guys. Teman-teman. Oh, guys, terus sih, teman-teman. Begitu ini ya. Itu apa kotak-kotak di atas tuh? Itu kenapa ada kontainer di atas coba? Ini ya bukannya jalan tadi ya ini? Kita harus ekspor satu persatu ya ini ya, karena luas banget, gila. Judulnya kota kecil, tapi luas. Oke. Oh, wow, orangnya ini terbang, guys. Lihat guys, lihat teman-teman. Pak Simon langsung mengeluarkan jurus parkurnya ya, langsung pamer ke bapak-bapak tadi. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa ya. Kita naik mobil lagi. Nah, ini kalau naik mobil ini harus lewat pintu yang sebelah kiri. Oke, ini ada tong lagi, ada tangga lagi. Saya nggak bakal naik. Ini bukannya rumah yang belakang tadi ya ini ya? Wah iya teman-teman. Ini rumah yang belakang tadi nih. Kenapa kita balik ke sini lagi? Oke. Oke, ini udah semua nih, ini tadi udah. Oh, kenapa bisa balik-balik gitu, bisa salto-salto mobilnya. Ini udah semua nih, udah semua nih kayaknya ya. Coba saya pastiin dulu nih. Menikung tajam, setajam tetangga. Sumpah. Oh, ada apa di sana? Saya melihat ada lubang. Saya melihat ada lubang di sini. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ternyata saya hanya ditipu oleh pembuat game ini ya. Oke, lanjut kita jalan-jalan. Oke, ini kayaknya udah semua ya teman-teman ya. Oke, dan saya kasih nilai ini mapnya sangat bagus. Ini untuk sekarang nih yang saya review ini mapnya sangat bagus ya. Karena gimana ya? Nah, mapnya itu kalau dibilang luas sih bisa dibilang luas juga bisa ya. Ini termasuk luas. Terus ukurannya itu sampai 100 KB itu termasuk sangat besar ya itu. Untuk sekarang itu besar ya itu ya. Dan apalagi ya, dan kayak tempat-tempatnya rumah-rumah tadi dan tempat parkour tadi, entah itu tempat perang atau tempat parkour tadi, itu keren. Sama rumahnya itu, rumah tadi yang saya masuk dan ada tangga tadi, itu keren. Itu mapnya itu kayaknya itu bangunannya itu buatnya manual ya. Coba kita lihat di ini objek-objek. Oke, di bangunan. Oke, nggak ada ya di sini ya yang rumah kayak tadi. Oke, jadi itu bikinnya itu manual. Oke, dan sini ada Mbak Surti, dan sini ada Om siapa, Mas Tejo. Oke, dan oke, mungkin sampai sini dulu ya guys videonya guys. Oke guys, terima kasih telah menonton video sampai habis. Entah mungkin habis atau enggak, pokoknya ini video cukup lama ya. Dan buat kalian ingin download mapnya, saya kasih linknya di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye.